بسم الله الرحمن الرحيم. يا نكتي سمعني selesai ya. Nanti selesai. Ah baik. Ah jadi kita sekarang ini kan masih dalam bab fa'ala yaf'ilu. Masih dalam bab fa'ala yaf'ilu. Bab fa'ala yaf'ilu adalah merupakan bab yang paling lengkap dalam bahasa Arab. Maksudnya kata-katanya semua fi'il dari sahih ataupun mu'tal ada dalam wazan fa'ala yaf'ilu. Ini paling lengkap. Yang lain nanti pendek-pendek. Masya Allah. Yang lainnya. Nah, sekarang alhamdulillah kemarin kita sudah ambil fi'il salim. Sudah juga fi'il mahmuz. Sudah juga fi'il mudo'af. Fi'il mithal sudah. Fi'il ajwab sudah. Fi'il nakis sudah. Ya, sudah. Sekarang kita fi'il al-fi'ilul lafif. Apa itu fi'il lafif dulu? Apa itu fi'il latif? Hah? Fi'il yang terdapat dua huruf? Illa. Kalau bergandengan namanya apa? Makrun. Kalau berpisah? Makruh. Sekarang kita lihat. Tasridnya, pecahannya. Al-fi'ilul latif al-makruh. Contoh tasridnya adalah wafa. Perhatikan baik-baik. Wafa. Yafi. Wafyan. Wafiyun. Mawfiyun. Fi, la tafi, maufa, maufa, ya, maufa, maufa. Kenapa maufa? Ah, sebentar, dah? Maufa, maufa, mifa, wufia, yufa. Ah, ini masalah tasrifnya ini. Ingat, ini wakilnya ya. Kalau antum bisa ini satu, yang lainnya bisa. Kalau bisa ini satu, yang lainnya bisa. Kita mulai dari mana? Madinya apa? Wafa. Apa aslinya? Wafaya. Aslinya wafaya. Masya Allah. Wafaya. Kenapa jadi wafa? Ya berharokat sebelumnya fathah. Maka wajib diubah menjadi alif. Jadilah wafa. Paham ini? Dipaham ini? Ah. Ini fi'il latif, latif mafruq. Dia memiliki dua hukum. Karena namanya mafruq, dia huruf ilah yang ada di awal dan ada di mana? Di akhir. Berarti, kalau kita melihat awal, ikut hukum mithal. Yang kemarin kita pelajari? Hukum mithal kemarin? Yang mana kalau dia berwazan yaf'ilu, maka dihilangkan apanya? Wawnya. Bukan wawnya. Pa'nya. Paham? Untuk menghindari ya, jangan bilang wow. Paham ini? Dihilangkan apanya? Fa'nya. Dilihat dari lamnya, maka dia ikut fi'il apa? Nakis. Antum kemarin dapat fi'il nakis? Dapat fi'il nakis kemarin? Sudah lewat fi'il nakis? Lewat atau belum? Lewat. Lewat fi'il nakis? Ada singgah sedikit di otak? Anda paham? Apa hukum nakis kemarin? Huruf terakhirnya. Dibaham? Jadi dia ini fi'il latif mafruq. Dia punya berapa hukum? Dua. Ada dilihat dari awal, hukumnya fi'il mithal. Dilihat dari akhir, hukumnya fi'il siapa? Nakis. Sudah paham ini? Paham ini? Lihat. Wafa fi'il mudorinya. Apa dia bilang di situ? Wafa ya? Yafi. Yafi. Ah, mana wawnya? Ah, kan dia ikut fi'il siapa? Fi'il mithal. Kemarin sudah antum dikasih kaidah bahwa kalau ada fi'il mithal berwazan yaf'ilu, maka pasti dihilang apanya? Fa fi'ilnya. Makanya jadi yafi. Aslinya? Aslinya? Yaufi. Paham gak nih? Kemudian ada waw terletak di mana? Di antara dua musuhnya yaitu fathah dan kasroh, maka dihilangkan apa? Wawnya, fa fi'ilnya. Jadilah yafi. Paham ceritanya? Paham? Hah? Betul? Alhamdulillah. Kerosa? Paham sih? Betul? Mana satu lagi kerosa? Paham antum? Hah? Paham kenapa jadi yafi? Alhamdulillah. Kedua, lanjut. Tasrif apa? Waf.
Yan, ada masalah? Tidak ada. Wa fiyun, ada masalah? Tidak ada. Memang sudah begitu ya kan? Kan huruf terakhirnya. Wa fiyun terus? Maufiyun, ini masalah. Maufiyun, maufiyun. Apa aslinya? Wazannya wafa, maf'ulun. Apa jadinya? Maufiyun. Maufiyun. Dipaham? Kan wazannya kan maf'ulun. Paham? Jadi maufiyun, maf'ulun. Paham? Apa yang terjadi? Kemarin saya sudah kasih kaidah. Kalau berkumpul waw sama ya, maka pasti waw diubah menjadi ya. Paham? Apakah wawnya sebelumnya atau setelahnya? Pasti waw jadi apa? Ya. Jadilah mau, mau fui, mau, mau fui yun, mau fui yun. Setelah itu apa yang terjadi? Ya cocok dengan siapa? Kasro. Kenapa kita tidak ubah saja ya menjadi waw? Kan doma cocok dengan waw. Kalau begitu nanti jadinya maufuyun. Oh, ketemu waw sama ya, diubah lagi menjadi ya. Jadilah maufuyun. Ya terlihat setelah doma, ganti lagi menjadi waw. Paham? Putar-putar-putar tidak jadi. Paham kan? Maka supaya tidak daun tidak berputar seperti itu, domanya kita ubah. Paham jalan keluarnya? Iya. Memang ini kena dua kaidah. Asli dia kena dua kaidah. Pertama, ya terletak setelah doma. Tapi kalau kita lakukan akan putar terus. Paham? Akhirnya kita jalankan kaidah kedua. Apa itu? Ya cocok dengan siapa? Kasro. Maka maufiyun menjadi maufiyun. Ya ketemu ya? Ya ketemu ya? Itu kom. Jadilah maufiyun ini. Maufiyun. Hati-hati ini isim maf'ul. Terjemahannya isim maf'ul. Yang di. Paham? Wafa telah memenuhi. Berarti maufiyun yang di? Penuhi. Dipaham ini terjemahannya. Kadang sebagian orang kalau pemula, kalau tidak tahu ini cerita, dia bingung, ini mau fiun apa? Mau dibilang isim fa'il? Bukan. Mau dibilang isim makan zaman? Bukan. Paham ini? Mau dibilang isim maf'ul? Isim maf'ul kan maf'ulun. Sementara ini apa? Mau fiun. Kan begitu? Ternyata sudah ada jalan ceritanya. Paham? Ini bukan asli. Mau fiun ini bukan apa? Asli. Sudah ada prosesnya kemudian menjadi apa? Maufiyun. Paham gak ini? Paham? Setelah itu lanjut. Lanjut apa lagi? Fi. Hah. Kan fi'il mudhari-nya kan ini. Ya fi. Ya fi. Paham? Saya sudah bilang tadi. Hukum akhirnya ikut fi'il nakis. Fi'il mutal akhir. Kalau dibuat fi'il mad amr. Dihilangkan apanya? Huruf terakhir huruf illah. Nah sekarang. Hafuz huruf mudhari'ah. Hapus huruf ilang. Jadilah apa? Fi. Fi. Apa wazannya? Apa wazannya? I. Kan hilang fa, hilang lam. Sisa siapa? Ain. Berarti? I. Fi. Hati-hati. Jangan sampai nanti dikatain. Salah cetak kayaknya ini. Kenapa satu huruf? Nah memang ini kata sisa satu huruf kalau amarnya. Dipaham? Setelah diproses, dia jadinya berapa huruf? Satu huruf. Hanya saja insya Allah nanti antum akan pelajari kalau di kitab lagi, tambah lagi kitab atas. Ketika dia hanya satu begini, harus diberi hak sakti. Hak yang berfungsi untuk berhenti. Jadinya nanti apa? Fi. Fi. Dipahami ini? Karena satu kata. Satu huruf. Jelas ini? Sudah ini? Itu nanti kita akan pelajari. Fi. La ta fi. Nah, ini kan fi'il mudhari yang kemasukan lam jazm. Fi'il mudhari mutal akhir. Kalau masuk jazm dihilangkan apa? Dihilangkan apa? Huruf illahnya, huruf terakhir. La tafi. Maufa. Maufa. Saya sudah bilang tadi. Dia maf'al. Bukan maf'il.
Padahal fi'il misal ini awalnya, tapi kan dilihat dari akhirnya, menang akhirnya. Ikut hukum fi'il nakis, huruf harokat sebelum terakhirnya. Fi'il nakis, isim zaman dan makannya apa? Fi'il nakis, zaman dan makannya apa? Maf'al. Makanya, maufa, maufa. Tapi kalau antum ditanya, apa aslinya maufa? Mau? Mau payun. Biasa, gak usah tasdid. Karena satu huruf. Mau payun. Mau payun. Kenapa jadi alif? Ada ya berharokat sebelumnya di fathah. Paham gak ini? Dengarkan baik-baik. Kok Edam udah berulang ini? Berapa kali? Ada ya berharokat sebelumnya di fathah. Maka diganti menjadi alif. Jadilah maufa. Maufa. Mifa. Ada dua perubahan ini? Iya. Aslinya ini? Miufayun. Miufayun. Paham kan? Miufayun. Waw terletak setelah apa? Kasro. Maka waw diganti menjadi ya. Jadilah miu mifayun. Setelah itu akhirnya ikut kaidah fi'il nakis. Ada ya berharokah sebelumnya? Fathah. Maka dia diganti menjadi alif. Jadilah mifa. Paham jadinya? Paham jadinya? Tidak perlu ditulis? Tidak perlu. Lanjut lagi. Wufiya. Ada masalah? Wufiya. Ada masalah? Tidak ada. Yufa. Ada masalah? Ada masalah? Ada sedikit di huruf terakhir. Yufa. Aslinya? Yufayu. Kenapa jadi alif? Ya berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi. Ingat, semuanya harus berpikir seperti itu. Kalau tidak, tidak bisa jawab pertanyaan. Seperti Ahmad. Ahmad, kenapa jadi alif? Kan diam-diam saja kuliah begini. Ahmad, yufa. Aslinya Ahmad? Yufayu. Kenapa jadi alif? Siapa? Makanya ketika saya bilang, kenapa? Ucapkan, ucapkan. Ada ya berharokat sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Ucapkan, jangan jadi patung. Tidak baik. Paham? Ketika ditanya, mulutnya kaku. Kenapa kaku? Tidak biasa bilang. Paham? Itu juga nanti yang membantu antum mengajar. Kita kan semua ini alhamdulillah namanya belajar di sini, banyak orang jadi pengajar. Kalau di sini, paham? Di Indonesia ini yang menjadi terbanyak orang keluar dai di kita. Dipahami ini? Paham gak? Kenapa? Karena kita ngajarnya rinci. Mau jadi orang dari dai istilahnya, keluarnya. Paham? Jarang jadi tukang sapu. Paham, paham? Artinya begini. Kan kita mau jadi begitu. Calon dai ini harus belajar ngomong. Paling tidak sekarang ngomong berjamaah. Kan nanti kalau ngomong sendiri terkunci mulutnya. Paham Pak Ahmad? Paham saudara? Jadi jangan. Gak tahu apa yang dipikirkan. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Yupa, selesai. Sekarang kita masuk. Al-Latif Al-Makrun. Lafim makrun. Apa itu lafim makrun? Huruf ain dan lamnya mu'tal, huruf illah. Paham? Karena dia berdampingan huruf illahnya, perhatikan baik-baik. Karena dia berdampingan huruf illahnya, maka para ulama mengatakan bahwa kalau huruf illah berdampingan, itu yang berlaku i'lal, ibdal. Yang berlaku perubahan itu hanya yang satu saja, tidak boleh dua. Kalau berdampingan, kalau terpisah baru boleh. Artinya ini nanti hanya berlaku hukum fi'il nakis. Seharusnya kan diambil hukum fi'il ajwa sama fi'il apa? Nakis kan begitu. Tapi karena berdampingan, hanya satu saja. Tidak boleh ada dua i'lal yang berdampingan. Tidak boleh. Harus berapa? Salah satu saja. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa untuk lafiz makrun, hanya berlaku kaidah nakis. Tidak berlaku kaidah ajwa. Perhatikan baik-baik. Jelas ini? Jelas ini? Seharusnya kan dua. Sebagaimana tadi berlaku fi'il misal,
dan fi'il nakis. Seharusnya juga ini sama. Tak berlaku bila apa? Ajwab sama apa? Nakis. Tapi enggak. Karena berdampingan, enggak. Hanya satu saja, yaitu fi'il nakis. Jelas, saudara? Jelas ini? Ah, lihat. Rawa yarwi riwayatan. Berbeda, kan ini sima'i. Kalau berbeda dari apa yang telah kita tentukan, maka itu adalah sima'i. Didengar dari orang Arab. Tidak bisa kita pastikan masdarnya thulatsi mujarrad. Tidak bisa. Dipahami ini? Riwayatan rawiyun marwiyun. Irwi latarwi marwa marwa. Mirwa ruwiya yurwa. Paham? Kita lihat ceritanya. Rawa. Rawa. Aslinya? Rawa. Aslinya? Rawa. Rawa, ya. Kenapa jadi alif? Ada ya berharokah sebelumnya? Maka dia diubah menjadi? Alif. Jadilah? Rawa. Paham? Yarwi. Ada masalah? Tidak ada. Yarwi tidak ada masalah. Adapun ya-nya tidak diharokati dengan doma, itu alasannya nahwu. Fiqol. Berat doma di atas? Iya. Riwayatan. Ada masalah? Tidak ada. Riwayatan. Ya kan? Ada semua. Ada waw, ada ya. Paham kan? Ada semua. Iya. Rawiyun. Ada masalah? Tidak ada juga. Alhamdulillah. Marwiyun. Ada masalah? Ada. Selalu ini. Marwiyun. Marwiyun. Aslinya? Marwiyun. Marwiyun. Paham? Waw ini dari mana? Waw tambahan dalam isim maf'ul. Kalau waw yang pertama? Asli. Paham kan? Yang terakhir? Yang terakhir? Asli. Dipaham? Marwiyun. Kena koedah ini. Bertemu apa? Waw sama ya. Paham? Paham ini? Maka waw diganti menjadi? Ya. Jadilah? Mar. Wuy. Mar. Ah. Mar. Wuy. Yun. Paham? Setelah itu siapa? Apa yang terjadi? Antum gak bilang ini? Ya kita mau waw. Hah? Ya kita mau waw. Tidak, karena hanya berlaku satu i'lan, tidak bisa dua. Paham? Tidak bisa dua yang berdampingan, paham tidak? Kan saya sudah bilang tadi, hanya berlaku hukum fi'il nakis. Jadi seakan-akan ini sama dengan rodiya atau kotala yang yaktiru apa? Egoparo yaktiru magfurun. Paham tidak ini? Fa'nya tidak berubah. Paham? Jadi tidak bisa. Wah, paham ni? Sedang berpikir sampai tutup muka begitu. Alhamdulillah. Marwiyun, marwiyun. Paham? Ini tidak bisa diubah ini. Wow, ke ya lagi. Karena sudah ada tadi untuk ubah. Wow, ke? Ya. Paham? Tidak bisa dua berdampingan ilah. Satu saja. Kalau berdampingan, satu saja yang berlaku. Sudah paham itu? Hanya satu saja. Jadi marwiyun akhirnya dipindah domanya waw ke mana? Ke kasro, supaya sesuai dengan siapa? Iya. Dipaham? Jadilah marliyun. Setelah itu kita dom. Ya ke? Ya. Jadinya marliyun. Sudah? Sudah paham ini? Mubar? Mubar? Paham? Zainuddin. Paham? Hah? Nih, temanku nih. Paham? Hah? Ahmad? Jujur. Paham? Abdal? Hah? Paham betul? Hah? Sudah sampai sebentar baru datang kepada saya. Saya belum mengerti ini tadi. Padahal di majelis, paham? Paham. Paham kan? Orang harus paham betulan. Dia malu-malu sama orang lain. Iya. Irwi. Dari mana ini? Ini kan gampang terjadinya. Ini cara dari kan dari yar?
Dari yar? Yarwi. Nah, yar, yarwi. Ya, cara buat fi'il amr dihapus huruf? Mudhara'ah. Karena dia mu'tal akhir, maka dihapus huruf? Terakhir. Tidak bisa dibaca, tambahkan? Alif. Harokat akhir, alif dilihat dari warokat huruf sebelum? Terakhir. Terakhirnya ini dikas? Roh. Maka dia dipat? Maka dia di? Kasro. Jadilah? Irwi. Paham kenapa jadi begitu? Setiap begitu, begitu terjadi. La tarwi. Ini gampang. Ini kan fi'il nakis. Fi'il mudhari mu'tal akhir di jazm. Dihilangkan huruf terakhir huruf illa. Gampang kan? Marwa. 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 Apa aslinya? Marwayun. Paham? Kenapa jadi alif? Ya, berharokat sebelumnya fathah. Jadilah marwa. Jadi alif marwa, marwa, mirwa. Sama ceritanya. Sama ceritanya. Beda harokat mim. Ruwiya. Ada masalah? Yurwa. Sedikit. Pada akhirnya. Antum tiru juga sih. Yurwa. Sedikit masalahnya. Huruf terakhir. Aslinya apa ini? Yurwayu. Paham? Ya berharokat sebelumnya fathah, maka dia diubah menjadi alif. Jadilah yurwa. Paham berarti? Alhamdulillah, masya Allah. Selesai. Sekarang kita baca keterangannya. Masya Allah. Catatan. Langsung fi'il mudha'af. Ya. Karena fi'il sebelumnya tidak ada perubahan. Salim, Mahmud, tidak ada. Paham? Langsung mudha'af. Fi'il mudha'af ketika ditasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Lihat, satu, farro. Asalnya adalah farro. Ini sebenarnya bisa antum baca sendiri, karena sudah tahu kan ceritanya. Sudah ana jelaskan. Ya. Tapi kita baca, tidak apa-apa. Farro asalnya adalah farro. Kemudian dia ada gomro, kero. Karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Ya, ini wajib didogom. Yafirru asalnya adalah yafriru. Kemudian dipindahkan harokat ro yang pertama ke huruf fa menjadi yafirru. Kemudian diidogom ro ke ro karena bertemu dua huruf sejenis. Dan huruf pertama sukun yang kedua berharokat. Jelas ini. Farron asalnya adalah farron. Kemudian diidogom ro ke ro karena bertemu dua huruf sejenis. Dan huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Satu kaidahnya. Farun asalnya adalah farirun. Kemudian diidogom ro ke ro karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Jelas ini ya. Karena keduanya apa? Berharokat. Terus la tafirru. Kalau ini gampang ya. Bisa la tafirru, la tafirro, la tafirri. Karena itu diharokati karena bertemu dua yang bersukun. Paham? Ketemu di ujungnya kan enggak bisa diakhiri dengan sukun dan tasdid. Paham? Dikasih harokatnya. Nanti akan diceritakan di buku selanjutnya harokat apa dikasih. Saya sengaja di sini bebaskan dulu satu harokat. Paham gak ini? Harokat apa dikasih? Paham ya? Walaupun nanti dicetakan yang baru, saya sudah kasih semua karena takutnya banyak lagi yang bertanya. Paham ya? Iya. Sudah ditambah supaya mudah. La tafiru asalnya adalah la tafrir. Kemudian dipindahkan harokat ro yang pertama ke huruf fa menjadi la tafir. Kemudian diidogom ro ke ro karena bertemu dua huruf sejenis. Nanti dicetakan yang baru saya kasih keterangan. Ya sebelum didogom diharokati dulu. Bisa dengan fathah, bisa dengan kasro. Paham ini insya Allah? Insya Allah ini dipahami? Yang jelas langsung di sini saya bilang langsung didogom. Langsung didogom. Sebelum didogom sebenarnya dikasih dulu apa? Harokat lagi karena bertemu dua sukun. Dipahami ini? Bertemu dua sukun. Mafirun. Ini mafirun asalnya adalah mafrirun. Kemudian dipindahkan harokat roh yang pertama kefa menjadi mafirun. Kemudian didogom roh ke roh karena bertemu dua huruf sejenis. Dan huruf pertama sukun dan yang kedua berharokat. Mudah. Mifarun. Sama ceritanya ini. Asalnya adalah mifrorun. Kemudian dipindahkan harokat roh yang pertama ke huruf fa menjadi mifarun. Kemudian didogom roh ke roh karena bertemu dua huruf sejenis. Dan huruf pertama sukun dan yang kedua berharokat.
Paham ya? Mudah ya? Kemudian farro. Furro. Asalnya adalah furiro. Kemudian diidghom ro ke ro karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Mudah. Yarhamukallah. Yufarru. Yufarru. Asalnya adalah yuproru. Kemudian dipindahkan harokat ro yang pertama ke fa menjadi yufarru. Kemudian diidghom ro ke ro karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf pertama sukun dan yang kedua adalah berharokat. Mudah ya? Berulang terus kaidahnya. Demikian pula fi'il mithal. Ketika di tasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Lihat, ya'idu asalnya adalah ya'idu karena fi'il madinya tiga huruf dan fi'il mudorinya berwazan ya'ilu, maka dihilangkan fa'nya. Saya bilang begitu ya, karena memang itu syaratnya. Paham ini? Kemudian setelah itu, kenapa bisa mereka hilangkan? Nah, baru kita bilang apa? Karena ketemu terletak di antara dua musuhnya. Tapi syaratnya ini yang saya bilang ini. Perhatikan baik-baik. Ini alasan inti daripada ulama nahwu. Selain ini tidak boleh antum hilangkan. Selain ini tidak boleh antum hilangkan. Lihat apa dibilang tadi. Karena asal fi'il madinya adalah tiga huruf. Dan fi'il mudorinya berwazan apa? Yab'ilu. Itu dua syaratnya. Tiga huruf madinya dan fi'il mudorinya berwazan? Yab'ilu. Maka dihilangkan fa'nya itu huruf pertama. Iya. Fi'il amarnya dibuat dari fi'il mudori. Dengan cara dihilangkan huruf mudoro'anya, kemudian disukun huruf terakhirnya, begitu? Ya kan? Disukun huruf terakhir. Jadinya, kan tadi ya'idu menjadi id. Ya, menjadi id. Jelas ya? Jelas ya? Kemudian mi'adun. Asalnya adalah mi'adun. Kemudian waw diubah menjadi ya, karena sebelum harokat, sebelumnya harokat apa? Kasro. Paham? Paham diubah jadi ya, karena sebelumnya ada harokat kasro. Tiga. Demikian pula fi'il ajwab. Ketika di tasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Pertama ba'a. Asalnya adalah baya'a. Berarti baik-baik. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Paham gak ini kenapa jadi alif? Yabi'u. Asalnya adalah yabi'u. Kemudian karena ya berharokat sementara dia adalah huruf ilat. Dan sebelumnya adalah huruf ba bersukun sementara dia adalah huruf sahih. Maka dipindahkan ya, dipindahkan harokat ya ke mana? Ke ba. Jadilah seperti itu. Ba'i'un. Asalnya adalah ba'i'un. Kemudian ya diubah menjadi hamzah. Karena dia terletak setelah alif tambahan. Perhatikan baik-baik kaidahnya. Paham ya? Paham kaidahnya? Alhamdulillah. Mabi'un. Asalnya adalah mabyu'un. Kemudian karena ya berharokat sementara dia huruf ilat, sama semua. Ya. Dan sebelumnya adalah huruf ba bersukun, sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan harokat ya ke ba menjadi mabyu'un. Mabyu'un. Paham gak ini? Kemudian, apa yang terjadi? Kemudian doma diubah menjadi, diubah ke kasro, menjadi mabiyun. Kemudian bertemu dua sukun, maka dihilangkan ya-nya setelah waw diubah menjadi ya. Paham ini? Artinya saya sekarang saya cuma tempuh satu jalan. Langsung saya bilang dihilangkan apa? Ya. Paham? Setelah itu karena ada, kan kalau hilang ya sisa waw. Jadi mabiyun. Paham? Ya ada waw terletak setelah kasro, maka diubah menjadi ya. Itu kalau antum menghilangkan ya. Tapi kalau antum hilangkan waw, sudah, kan saya sudah bilang kemarin. Dia kan ada dua ceritanya. Tergantung mana yang antum hilangkan. Kalau hilang waw, langsung. Tidak perlu lagi diubah. Paham? Tapi kalau hilang ya, maka waw-nya diubah menjadi apa dulu? Ya. Paham gak ini? Karena cocok dengan kasro. Paham ceritanya kemarin deh? Alhamdulillah. Setelah waw diubah menjadi ya, karena terletak setelah kasro. Paham ya? Kemudian bi, asalnya adalah bi. Kemudian ya dihilangkan karena bertemu dua sukun. Selesai. Jadilah apa? Bi. Paham kan? Sudah lewat kemarin ini. Alhamdulillah. La tabi, asalnya adalah la tabi. Kemudian ya dihilangkan karena bertemu dua sukun. Sama. Mabi'un, mabi'un, mabi'un. Isim maf'ulnya. Mabi'un. Asalnya adalah isim zaman dan makannya. Asalnya adalah mabi'un.
kemudian harokat ya berhar, kemudian karena ya berharokat sementara dia huruf ilat dan sebelumnya adalah huruf ba bersukun sementara dia adalah huruf sohi, maka dipindahkan harokat ya ke mana? Ke ba. Jadilah mabiun. Paham gak ini? Jadilah mabiun. Mibaun asalnya adalah mibiaun, kemudian karena ya berharokat sementara dia huruf ilah, sama semua alasannya, mirip semua. Iya, dan sebelumnya ada huruf ba bersukun sementara dia adalah huruf sohi, ya, maka dipindahkan harokat ya ke ba karena ya diubah menjadi kemudian ya diubah menjadi alif karena terletak setelah fathah. Ini kok ada mudahnya, ada kok ada sulitnya. Paham kan dengan yang pernah antum dengar? Bi'ah asalnya adalah apa? Buyi'ah. Kemudian harokat ya dipindahkan ke ba setelah sebelumnya harokat ba dihapus karena berat berpindah. Paham kan? Karena berat berpindahnya. Masya Allah. Setelah itu yuba'u. Yuba'u asalnya adalah yubya'u. Kalau ini gampang ini. Yubya'u. Antum sudah bisa tebak ceritanya. Kemudian karena ya berharokat sementara dia huruf ilat dan sebelumnya ada huruf ba bersukun sementara dia huruf sahih, maka dipindahkan harokat ya ke mana? Ke ba menjadi yubai'u. Setelah itu ya diubah menjadi alif supaya sesuai dengan fathah sebelumnya. Jadilah yuba'u. Paham ini? Demikian pula fi'il nakis. Ketika ditasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi padanya. Ya. Pertama Roma. Roma asalnya adalah Roma ya. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Jadilah Roma. Marmiyun. Asalnya adalah marmuyun. Kemudian berkumpul waw dan ya dalam satu kata, maka kaidahnya waw diubah menjadi ya, kemudian diidogom ya ke ya karena bertemu dua huruf yang sejenis dan huruf pertama sukun. Ya, huruf pertamanya sukun dan huruf keduanya berharokat dan huruf sebelum ya di kasroh. Huruf sebelum ya di kasroh. Kenapa di kasroh? Kenapa di kasroh sebelum ya? Karena tadi supaya sesuai dengan siapa? Ya, kalau antum tetapkan doma berarti mengharuskan ya diubah lagi ke mana? Wow, berputar begitu. Paham kan? Alhamdulillah. Kemudian marma asalnya adalah marmayun. Ini gampang ini. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Mirma sama ini. Asalnya adalah mirmayun. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Mudah. Yurma asalnya adalah yurmayu. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Paham gak ini? Mudah. Demikian pula fi'il mafruq. Ketika di tasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Lihat pertama wafa. Asalnya adalah wafa ya. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya apa? Fathah. Dipahami ini? Mudah. Maka jadi wafa. Yafi. Asalnya adalah yaufi. Paham? Karena asal fi'il madinya tiga huruf dan mudorinya berwazan yaf'ilu, maka dihilangkan fa'nya yaitu huruf pertama. Paham? Ikut hukum fi'il mithal. Masya Allah. Maufiyun asalnya adalah maufuyun. Kemudian berkumpul waw dan ya dalam satu kata, maka kaidahnya waw harus diubah menjadi ya, kemudian dia dogom ya ke ya karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat dan harokat sebelumnya di kasroh. Kenapa di kasroh? Tadi saya ceritanya supaya tidak mengharuskan waw kembali. Fi'il amarnya. Fi'il amarnya dibuat dari fi'il mudhari dengan cara dihilangkan huruf mudhara'nya, kemudian dihilangkan huruf terakhirnya karena dia adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Gampang saja alhamdulillah. Maufa. Sekarang maufa. Asalnya adalah maufayun. Kemudian dia diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Mudah. Mifa, ada dua kejadian kalau ini. Mifa, asalnya adalah miufayun. Kemudian waw diubah menjadi ya karena sebelumnya harokat apa? Kasro. Dan ya yang terakhir diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Paham ya?
Alhamdulillah, jangan bosan-bosan baca ini supaya dihafal. Selanjutnya yufa. Asalnya adalah yufayu, kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Masya Allah. Demikian pula fi lafi makrun terakhir ini. Ketika di tasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi padanya. Pertama rawa. Asalnya adalah rawa ya. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya apa? Fathah. Paham ya? Mudah ya? Marwiyun. Asalnya adalah marwuyun. Kemudian berkumpul waw dan ya dalam satu kata, maka kaidahnya waw harus diubah menjadi ya, kemudian dirogom ya ke ya, karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf pertamanya sukun, huruf yang kedua berharokat. Paham? Dan huruf sebelum ya di kasro, sengaja di kasro. Paham ya? Karena dia setelahnya ada ya. Marwa, asalnya adalah marwayun. Ini kaidah mudah. Ya, kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Mirwayun, mirwa sama. Asalnya adalah mirwayun, kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Yurwa. Asalnya adalah yurwayu. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Paham? Ingat ini cerita saudara hanya pada tulasi saja yang buta antum hafal. Paham? Karena memang anak kasih cuma tulafi yang begini. Karena kalau sudah di atas tulafi, berulang seperti itu. Fil nakis, begitu, misal, begitu. Paham kan? Ya, selesai latihan. Tasriflah kata-kata berikut. Ini latihan kedua. Latihan kedua. Antum sudah kerja latihan pertama? Ya. Hah? Ya. Alhamdulillah. Ini latihan kedua. Jangan tunggu bertumpu. Nah, jangan tunggu bertumpu. Paham? Ulangannya nanti kumpul latihan di pertemuan terakhir. Nah, sambil ulangan kumpul latihannya untuk antum juga. Karena nanti kalau mengajar butuh dilihat itu latihannya. Paham gak ini? Bukan untuk saya itu, untuk antum sendiri. Jelas tak? Kalau saya alhamdulillah sudah terlalu banyak latihanku dulu. Aduh paham ini? Sekarang alhamdulillah santai-santai dulu, tinggal sampaikan. Itu latihannya. Doroba jalasa gosala golako malaka ata towa wafa. Paham gak ini? Itu ada semua itu? Jelas ini? Sudah? Sudah? Alhamdulillah. Iya. Bab tiga. Besok ya? Tanggungnya. Tinggal sedikit-sedikit ini. Karena memang yang paling banyak yang ini. Fa'alayat ilu. Karena dia semua kata ada. Semua wazan. Semua bentuk kata. Alhamdulillah.